Yoi, kembali lagi bersama Roll Moto Vlog. Jadi hari ini kita mau NR ceritanya. NR ke Kota Batu, Malang. Mau nyari tempat ngopi. Ini mbaknya kemana? Mbak, punten mbak. Aing rek ngisi bensin mbak. Mbak yang cantik, punten. Ini tuh jam, baru mau jam 11 sih. Kayaknya udah jam 11 sekarang mah. Jadi OTW dari sini jam 11, berarti nyampe sana tuh kisaran jam berapa ya? 1 lah, jam 1 malam. Soalnya perjalanan 2 jam lebih ke Kota Batu. Berawal dari gabut, jadi ada manusia yang ngajakin NR. Ini orang pada kemana, cu? Apalagi pengisian enggak? Oh. Ya jadi ceritanya kita ngisi sendiri cuk, soalnya mbaknya lagi ini bener gimana sekarang 30 settingin 30. Iya ya, maklum nggak bisa ngisi ya, harap maklum soalnya bukan pegawai SPBU. Jadi nggak bisa, nggak tahu cara pakai mesinnya. Kuncinya mana tuh? Tadi cuma ngisi 30 sih. Soalnya masih ada 3 garis. Sisa San Mori kemarin. Padahal dipakai pulang pergi, tapi masih ada 3 garis. Ya, kalau untuk seperti ini mah bisa dikategorikan cukup irit. Karena ya kalau dari bawa motornya saya mah nggak pernah pelan. Karena kan semakin ngebut kita bawa motor, semakin gede konsumsi bahan bakarnya. Kalau kita bawanya santai pelan-pelan mah bahan bakarnya irit karena tenaga yang dipakai nggak terlalu besar. Kira nyampe macet, kepala pusing anjir, ketekan apa, kacamata. Tadi OTW dari sana sendiri karena janjian di sini sama si manusia gabut. Kita liatin dia ada nggak. Hah? Anak itu apa? SMI Mojosari. Enggak ketemu. Nih orang baru nyampe anjir. Dari tadi lama banget. Besok tanggal merah kayaknya, makanya libur kayaknya, makanya dia ngajak ke apa? Ajak Kener. Kalau kerja mah mana mungkin. Kita lewat Cangar tengah malam. Benar-benar gabut jam segini mah. Jam segini ke Malang tuh perjalanan 2 jam lebih lewat tengah hutan lagi. Hutan Cangar. Thank you.
lampu sein baru. Iya tahu lampu sein Anda baru, cok. Tahu. Baru masang lampu sein ya. Model di body, ditempel di body. Dari kanan lampu seinnya nggak kelihatan di sebelah kiri, soalnya kepele sama apa ya, knalpot tuh nggak terlalu kelihatan yang kirinya mah. Yang kelihatan cuma sebelah kanan, kan kiri ada knalpot kalau sebelah kiri. Kita mulai memasuki zona gelap. Kalau di bagian sini nggak ada apa, pencahayaan lampu jalan. Paling cuma lampu-lampu kayak gini, warung-warung. Apalagi yang bagian sananya. Cangar nih hutannya, lumayan angker, cok. Apalagi yang ini ya. Takut anjir. Hah? Ah, makanya sampean bikin story kan, ngajakin orang biar ada teman. Oh, jangan lancir kan. Gelap, cok, anjir. Gak ada lampu di sini mah, hutan kiri kanan. Kalau cangar nih lumayan angker hutan. Tapi ya kalau biarpun gelap-gelap kayak gini, kalau kayak begal kayak gitu mah enggak ada. Ya paling ya itu kayak gitu, tahulah sendiri. Katanya mah, kata orang-orang sini mah, yang penting kalau lewat cangar niatnya cuma lewat doang ya nggak apa-apa, nggak akan ini, kecuali kalau niatnya kita beda ya iya. Tapi cerita-cerita begini merinding juga, anjing. Mana aing di belakang sendiri lagi, bangsat. Wah, aing di belakang, anjing. Ini kalau pulang sendiri mah nggak akan berani aing mah. Kalau di atas, kalau di bawah jam-jam kayak jam 7, jam 8 kayak gitu masih ada yang lalu lalang. Kalau jam-jam segini tuh sepi. Nanti ada yang bagian angkernya tuh yang di ini. Apa yang ada jembatan tuh turun ke bawah itu yang katanya lumayan angker. Aku aja, apa, saya aja pernah lewat situ sore-sore. Sore pas waktu itu lagi sepi kan, hari-hari biasa. Itu gak ada yang lewat sama sekali, cuma saya sendiri. Itu pas nyampe di jembatannya itu langsung apa, menyengat bau apa, bau melati, cok. Makanya langsung di, sama saya digas. Ngebut pokoknya mah. Langsung ngebut dari situ. Karena baunya tuh bukan bau samar-samar lagi. Biasanya kan bau-bau samar. Ini enggak, langsung baunya tuh nyengat di hidung. Nah, ini nih di sini. Di bagian sini nih. Soalnya ini ke bawah kan jurang, ke bawah. Katanya sih dulu di sini tempat pembuangan. Jangan dulu cerita, aing merinding, cok. Katanya mah di situ tuh, di bawahnya tuh tempat ini apa? Pembuangan apa mayat dulunya. Katanya sih, enggak tahu bener enggak. Ke bawah kan bawah jembatan itu jurang. Ya NR-nya di sini mah kayak gini. Kalau mau ke Malang lewat apa? Tengah malam lewat apa, malam mah lewat sini cangar. Tapi ya usahain bawa teman. Jangan sendiri. Kalau sendiri mah asal berani ya, nyalinya ya enggak apa-apa. Mau uji nyali di sini juga bisa. Mau bikin video-video uji nyali gitu bisa.
Tapi sayangnya saya nggak ada keberanian untuk bikin konten kayak gitu. Jangan kan mau bikin konten uji nyali, mau apa, pulang sendiri lewat Cangar tengah malamnya nggak berani. Malah keganti netral lagi ah. Ini nggak kebayang kalau misalnya lewat sini sendiri terus tiba-tiba amit-amit ya motor problem atau apa gitu. Siang aja di sini masih merinding, apalagi malam kayak gini. Gak bisa lihat apa-apa. Mana dingin lagi. Kok kayak jauh ya? Perasaan mah kayak dekat, tapi ini kok kayak jauh. Nanti ada yang apa? Yang bagian angkernya lagi katanya di bagian apa, jembatan kembar. Tapi kok motor kayak berasa berat ya. Amit-amit pokoknya. Amit-amit. Permisi, cuma mau numpang lewat, gak ada niat lain sumpah asli. Permisi. Permisi, cuma numpang lewat. Permisi, cuma numpang lewat. Tuh kayak berat motor anjir. Ah, di sini. Ini juga katanya lumayan angker sih. Jembatan kembar namanya. Di bawah sana tuh curug. Ke bawahnya itu curug. Mau berhenti? Berhenti foto-foto dulu. Kalau di sini udah agak terang. Dia sebenarnya juga takut coy tadi tuh. Dia tuh pengen NR sama temennya, diajakin NR ke Batu. Cuma dia dari Surabaya OTW-nya sendiri. Makanya dia nggak berani lewat apa Cangar sendiri kan. Akhirnya bikin story WA, ada yang mau ikut NR ke apa Batu, kalau mau ayo bareng. Terus tak balas kan, seriusan. Iya bener katanya. Oh pas kirain tadi dia berdua dari Surabayanya. Kok anak ini berani, biasanya emang gak berani. Dan ternyata pas dia datang dia cuma sendiri, temennya udah duluan. Dia ngebilang aing tuh penakut, gak berani lewat Cangar sendiri, padahal sendirinya, padahal dia juga gitu. Dingin asli di sini. Di sini mah mesin gak kerasa panas mungkin, karena suhunya dingin.
rem tangan gara-gara dingin nih. Kayak beku rasanya. Aduh, rantai pegat. Rantai putus. Rantai sampean putus. Lepas. Untung lepasnya bukan di cangar, anjir. Putus apa lepas? Enggak ada, cuma lepas. Agak ke depan aja, Cok. Wih, masih bisa jalan enggak? Tak dorong. Enggak nyangkut kan? Nyangkut. Entar. Susah mak, mau nyenternya. Turunan soalnya. Tuh motornya ngeluncur. Kan kata aku mending diganti gearnya pakai punya aku. Bentar. Ntar aku nge-WA si Raijun. Kualat sih. Hah? Kualat tadi. Untung putus lepasnya bukan di cangar ya. Mainin lampu anjing. Coba kalau lepasnya di cangar mampus. Bisa enggak? Dia mau mundur. Suruh bawa tang. Enggak, aku giniin sampean puter bannya. Enggak bisa tetap. Masuk gigi? Enggak, nol udah. Masuk itu. 1 4 pantas. Masih bisa jalan ini mah, coba. Enggak. Bisa kan ke depan? Pelan-pelan aja sampai ke rumah itu. Hah? Takut parah. Enggak, Pak. Ini bawaan enggak sih? Enggak pakai ini bisa enggak sih? Bisa. Ini cuma ini kan? Cuma punya aku kan enggak dipakai ininya. Oh iya. Cuma cover itu. Minjem tang di Sirajun. Akiku tekor bisa di starter enggak nanti? Gak ada senter, Cuk. Mau nerangin pakai. Hah? Harus ganjal batu di depan kalau mau dinyalain. Nurun kan. Ini kan jalannya nurun. Luncur, Cuk. Mana batu? Oh, enggak kayaknya. Jatuh enggak? Jangan jatuh ya. Kalau jatuh bahaya, bawa ke bengkelnya mahal. Kalau lecet. Hah? Dorong bisa. Ke depan mah bisa kan? Bisa, ini mah pelan-pelan. Iya, asal enggak nyantol. Dorong sampai rumah si Raijun. Dorong sampean naik bisa. Kegabutan tengah malam menghasilkan rantai pegat, rantai lepas maksudnya. Kanan aja. kiri pelan-pelan. Enggak, yang penting enggak nyangkut di arem rantainya. Ah, bayangin kalau dia sendiri, Cok. Ah.
Untung tuh, aduh, berpikirnya tuh untung tuh lepasnya tuh bukan di pas di dalam cangarnya gitu. Kalau pas di cangar tuh, aduh, udah gelap, jalannya nanjak semua, ngedorongnya susah nanti. Kalau ini kan untungnya dia apa, turunan kan jalannya, jadi dorongnya gampang. Malah ngebut, ntar rantainya nyangkut di arem, malah nggak bisa jalan. Mas, ngapain mas? Hah? Ngapain mas? Bannya bocor mas? Aduh. Soalnya kalau rantai nyangkut di arem, nyangkut, gak bisa jalan, aremnya rusak. Kalau bukan rusak ya paling luka. Ini udah jam. Tadi kita kirain putus anjing. Enggak putus. Lepas, langsung lepas. Gir-gir sampean kan udah botak kan. Udah mau jam 1 kayaknya ini. Tadi itu sebenarnya enggak pengen keluar, cuma enggak ngantuk gitu. Pengen tidur tapi enggak bisa tidur. Ya udahlah keluar sekalian. Bikin konten. Tidur kayaknya tuh anak. Yang penting bisa maju cu. Kalau mundur dorongnya bagaimana? Kok memanggil sih padahal checklist 2. Ganti deka. Udah benerin rantai. Ini udah mau jam 1:30. Riku di mana yo? Mana? HP-nya ketinggalan. Dingin. Dingin, eh? Dingin. Dia kenapa? HP-nya ketinggalan. Hah? Tungguin aja, dingin, cuy. Kasihan dia enggak bisa ngebut. Tadi lepas lagi rantainya. Duluan. Enggak. Duluan. Bisa menggapaimu, takkan pernah bisa rantainya lepas. Inilah kami tiga orang gabut yang tidak bisa apa yang gabut tengah malam. Dia kalau nikung ke kiri tadi lantainya langsung lepas. Makanya dia harus agak-agak pelan. Itu harus pasang tensioner supaya pas itu lantainya enggak lari.
Gimana? Tiga, yuk. Tidur di situ tadi. Hah? Wah, ini 2 silinder udah dimodif. Ini ada singanya enggak sih? Mana? Yo, air dingin. Saking dingin dapat mengeluarkan asap, tapi kalau dipegang panas. Apa itu? Anjay view-nya.